dalam WIB Waktu Indonesia. Bercanda! Sebelumnya saya ingin menyapa dulu seluruh penonton yang hadir malam ini di studio. Semuanya apa kabar? Baik. Kalau gitu tidak usah berlama-lama, langsung saja kita panggilkan. Ini dia, Cak Lanta. Orang rumah telepon. Wah. Halo? Lagi mulai. Orang rumah sih? Biasanya orang-orang sawah yang telepon. Ini ada berita seri. Hah? Kenapa, Cak? Rumah dibobol. Weh. Loh? Hah? Kok tau sih? Loh? Barang-barang? Hilang. Yakin. Happy, Pak. Iya. Pak, ini bagaimana, Pak? Ah, nggak apa-apa. Baru jam segini, suruh balik lagi kalau bisa dia. Iya, tenang aja. Jangan lupa ya, kuncinya dicabut, nanti mereka nggak bisa masuk. Rumahku dibobol. Oh, Pak. Lu kok seneng loh? Bapak, rumah kedodolan kok Bapak nggak panik? Kedodolan. Kedodolan, kebobolan. Kebobolan, Bo. Eh, masih mending. Barang-barang hilang, tapi rumah saya masih ada. Ya, masa? Maling mau ngambil rumahnya. Ini masih mending daripada tetangga saya. Loh, kenapa emangnya? Kebobolan barang-barangnya masih ada, rumahnya yang ini. Ini mah digusur, Pak. Kalau itu digusur. Itu digusur, namanya bukan kebobolan. Hei. Ini Bapak ini tidak paham konsep kemalingan. Emang kan tolong Bapak bedakan ya, kemalingan. Iya, bedakan dong. Emang ada konsep kemalingan? Iya, maksudnya kalau ada. Itu kan tadi ceritanya rumahnya dibobol maling. Ah, betul. Barang-barangnya hilang, ya. Rumahnya tetap ada. Masa ada orang yang maling datang, ada barang-barang nih, nggak usah kita ambil rumahnya aja. Ngapain? Siapa tahu malingnya udah sering nyolong barang, dia punya barang banyak. Lu taruh di mana, kita nggak punya rumah. Akhirnya nyolong rumah. Kitanya harus kalem, menghadapi sesuatu harus kalem. Ciri orang kalem yang pertama, ini biasanya kalau ditanya, kalau menjawab sesuatu ekspresinya datar. Kalau nggak gini ya, ini harus datar. Astagfirullah. Repot ya, berarti ya. Pak, emang ada orang kayak gitu, Pak? Bapak dari mana? Dari rumah. Ari megang palanya tuh kasihan, Pak, udah nyut-nyutan baru pertama, Pak. Nah, biar tinggi. Pusingnya hilang. Betul. Ini kata-kata atau kata, tetapi yang misterius. Wah, berarti karena kita waktunya bermain dalam kata misteri. Peserta yang siap bermain di kata misteri ini, Cak. Yang pastinya akan ada hadiah luar biasa untuk mereka. Tapi tahan dulu, Cak. Karena kita juga akan bagi-bagi hadiah buat penonton yang ada di rumah nih, Cak. Bagi Anda yang di rumah, Anda punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Caranya sangat gampang walaupun tidak sulit. Jawabannya ada 7 kota huruf kedua E. 7 kota huruf kedua E. Pertanyaannya, Bos H, tahu nggak? Bos H adalah salah satu tempat untuk meneropong lembang, bintang. Lembang. Ini tertua yang didirikan di titik. Kedua E. Waduh. Sudah disebutin buat pemirsa. Baru tahu aja. Baik, gitu ya. Pertanyaannya nanti juga diupload di Instagram kita @wb_net. Cara menjawab adalah Anda komen di Instagram kita. Siapa yang jawabannya tepat dan paling cepat akan mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak dari WIB. Oke. Selain itu kita mau juga ingetin nih buat seluruh penonton yang ingin memberikan pertanyaan untuk TTS, bisa kirimkan pertanyaan dan jawaban dalam bentuk berupa video ke alamat email kita. Dengan alasannya juga. Ke alamat email kita di waktuindonesiabercanda@gmail.com. Nanti yang paling menarik akan kami pilih dan akan ditayangkan dan mendapatkan hadiah Rp500.000. Oke, Cak. Kalau begitu nih, Cak, sekarang waktunya kita memberikan hadiah untuk para peserta yang ada di studio. Nih, kita sekarang hadir ini 4 peserta yang sudah sangat
apa ya? Sudah sangat kebal dengan Bapak. Senior. Senior. Saya biasa dapat cewek cantik ini lansia kasih ke saya. Wah. Sekarang kita kasih tahu dulu hadiahnya nih, Cak. Baik, siapa yang menang maka akan mendapat hadiah apa? Silakan, Bung Alex. Teka-teki sulit dan kata misteri sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah uang THR yang dipersembahkan oleh kursi fidget spinner. Kursi sehat untuk menghilangkan stres, dijamin Anda puas. Silakan bawa pulang. Baik, perhatikan. Tombol di bawah tangan. Tangan di atas tombol. Bedanya apa? Tombol di bawah tangan, tangan di atas tombol, beda apa enggak? Sama sih, Pak. Ini tombol, sama tangan. Tombol di bawah tangan. Ini tuh kan maksudnya. Tombol di bawah tangan, bener kayak bener. Gini. Ini tombol, tombol di bawah tangan. Ih, gimana sih? Eh, hey, bisa kuis aja enggak? Aduh, langsung aja yuk, kita mulai cek di kata misteri yang pertama. Kata misteri yang pertama. Ini dia. Pertanyaannya, yang dijemur. Yang dijemur. Apa? An. Hah? Yang dijemur? An. Apa-apa yang dijemur? An. Hey. Yang dijemuran. Ya. Yang dijemur? An. An. Saya sih beca tadinya. Baik, mana beca atau diam an? Diam dia aja, terserah. An. An, ya. Ada, apakah ini jawaban yang dijemur? An. An. Bukan. Salah. Maksudnya apa sih dulu? Kita cek lagi. Kita cek lagi untuk tim B. Yang dijemur. Bau. Ayo. Tiga. Benar bau. Dua. Satu. Bule. Yang dijemur bule. Bule. Yang dijemur bule. Bodoh amat. Dijemur apa beda? Lucu kali bance ini bule, jemur. Bule, B-U-L-E, apakah Lening. Ini jawabannya? Setelah yang satu ini. Ya kan biasanya yang berjemur kan bule-bule. Tapi kan bule, ada kenyataannya bule itu berjemur. Kalau jalan dijemur, Bapak pernah meres aspal.